top berita paling unik bulan ini. Antara duka dan laga, mungkin ini adalah judul yang pas untuk menggambarkan situasi yang kita lihat dalam video ini. Satu sisi kita lihat beberapa orang sedang melakukan proses penguburan, satu sisi sedang berlangsung acara pertandingan sepak bola. Belum diketahui di mana dan kapan video ini dibuat. Seorang pria dan anaknya sengaja membiarkan maling yang hendak mencuri motornya beraksi. Bahkan pelaku pun tak sadar kalau dirinya sedang diawasi, dan rekaman CCTV ini pun viral di berbagai media sosial. Kejadian ini terjadi tepatnya di Situraja, Sumedang, Jawa Barat. Meski tertangkap basah di depan matanya, korban tidak melaporkan pelaku. Sementara polisi tetap melakukan penyidikan dan pemeriksaan terkait upaya pencurian ini. Padenya mangga nyangapkeun kitu abdi pada abdi mah cuma kenal unggul jeung ieu nya kunaon maneh aduh nyerakeun urang ulah jabang maneh teh asli urang dieu Situ Raja cing mana kikituan ulah di lembur sorangan atuh ieu nu ditahna ya tah. Seekor dinosaurus T-Rex berhasil diamankan dan dibawa ke Mojosemi Dinosaurus Forest Park. Kalau dulu kita melihat dinosaurus jenis pemakan tumbuhan dinaikkan di truk dan dikawal bersama TNI. Kali ini jenis pemangsa sekaligus pemakan daging kita lihat menaiki mobil jenis pick-up. Namun jangan khawatir, ini hanyalah bagian dari promosi pertunjukan di Mojosemi Dinosaurus Forest Park saja. Ini bukanlah dinosaurus sungguhan, ini hanya sebuah kostum yang dirancang dan diset semirip mungkin agar terlihat nyata. Video ini juga sempat viral di berbagai media dan mendapat ribuan tanggapan dari berbagai kalangan antara percaya dan tak percaya. Di dalam video kita lihat seorang bapak-bapak yang sedang mengendarai motor jenis Supra mendorong mobil yang sedang mogok dengan kaki kirinya. Terlihat dengan santainya bapak-bapak itu mendorong mobil sambil memberikan instruksi pada kendaraan yang melintas dari arah sebaliknya. Bagaimana tanggapan kalian? Apa kalian percaya? Atau ada yang mau coba? Silahkan uji dan analisa menurut sobat. Jangan lupa like dan subscriber. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video-video dari kami.